Halo, selamat petang semua. Nah, sekarang saya berada di Jalan Kota Belud yang berdekatan dengan tempat banjir yang besar tadi pagi. Dan kelihatan di sini banyak lagi kereta yang berhenti di tepi jalan. Ada kereta kecil, ada kereta besar, ada yang kereta sedang berpatah balik. Mungkin jalan di hadapan yang dekat roundabout itu masih lagi belum dapat dilalui. Nah, pakaiannya tidak dapat lah ini pulang di pitas hari ini. Tadi sebelum berjalan di sini, dapat info daripada kawan. Nah, jalan ini boleh dilalui sudah, tapi rupa-rupanya bila sampai sini, masih lagi belum dapat dilalui ini. Banyak kendaraan yang sedang berpatah balik. Mungkin yang berani sajalah boleh melalui kawasan yang banjir di depan tuh. Macam teruk juga ini banjir di depan ini. Banyak kotor kereta di tepi bahu jalan nih. Harap-harap cepat surut itu air. Ada di pagi jam kan ada.
Oke, kita main berani redah saja. Harap-harap, oke. Oh, dalam betul. Demi mau pulang pitas, kita reda saja di jalan. Pelan-pelan saja, harap-harap semua oke. Oh my God. Tengok itu kereta kecil itu. Dan aku main berani saja. Oi, pasalah di bawah ini kereta. Oke juga kan? Coba. Woi, pelan-pelan. Saya takut, saya takut. Ay. Harap-harap ini kereta oke. First time ini kereta melalui jalan macam begini. Gear apa ini? Sampai mana itu an air? Kenapa ini lama betul di sini? Sampai anu kah? Sampai Bang. Sampai Bang. Hah? Sampai Bang. Ay, lama juga di depan. Kenapa terlalu lama? Nah, kenapa itu? Astaga. Oi, kenapa aku berani bawa saja begini dalam ini? Tengok, itu balting, bunyi sudah. Bunyis. Yuk, pelan-pelan. Ye, punya kuat itu bunyi air. Oi. Aduh, sakit jantung. Kamu berhenti di sini. Oh. Harap-harap tiada banjir sudah di depan. Terus sampai bawa kah itu? Bahaya betul yang berhenti lagi di tengah air itu. Tadi. Syukur selamat melalui jalan.
tiap banjir tadi. Harap-harap di depan tiada banjir sudah. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya. Thank you.